media yang memang sering memojokkan berita Leslar, sering memberi berita yang aduh, walaupun muka gue kelihatan bahagia, happy, tapi jangan kalian pikir gue gak pusing. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar tentang mereka berdua yang sebentar lagi akan melepas masa lajangnya, yakni menikah di bulan depan, yakni di bulan Juli. Tentu banyak persiapan yang mereka persiapkan, namun ada hal juga yang menjadi surprise bagi kita sekalian, termasuk yang ini guys, yakni hari ini rupanya Lesti menemani Rizky Billar untuk melakukan take vokal rekaman single terbarunya. Rupanya Rizky Billar diam-diam mempersiapkan single terbaru yang akan segera dilaunching, dan sang kekasih Lesti Kejora di hari ini menemani doinya yang lagi melakukan take vokal dalam rangka meluncing lagu single terbarunya. Lalu apakah judul dari lagu tersebut? Dari unggahan yang nampak, dan itu pun diungkapkan oleh berbagai sumber, ada yang udah tahu belum Rizky Billar mau launching lagu terbaru di tanggal 28 Pemimpinmu. Wah, judulnya adalah Pemimpinmu. Ini adalah suatu jawaban dari Bawa Aku ke Bengkulu. Yani Rizky Billar akan sebentar lagi akan menjadi pemimpin dari Lesti Kejora nanti di Indosiar, berarti tinggal beberapa hari lagi guys. Aku baru saja baca di tulisan berjalan Indosiar. Wow. Ini rupanya cidukan manja yang tidak banyak orang tahu. Tetapi rupanya hari ini Rizky Billar dan Lesti, maksudnya guys, Lesti menemani Rizky Billar untuk melakukan take vokal ya. Dia menemani sang doi agar lebih semangat dalam bekerja dan juga tentunya memberikan support terbaik bagi calon suaminya untuk segera launching lagu terbarunya yang berjudul Pemimpinmu. Sudah tidak sabar nih Mimin ingin mendengar bagaimana merdunya suara Rizky Billar kali ini untuk single terbarunya. Tentunya ya kita sudah tahu dan sudah bisa menduga dari siapa komposernya. Tentu hal itu bukan rahasia lagi, dan kita semua pada bahagia dan berbangga serta seneng banget mendengar kabar yang membahagiakan ini. Kabar yang memang udah lama kita tunggu, yakni launchingnya lagu Rizky Billar menjelang pernikahannya. Tentu hal itu menjadikan suasana di hati kita sekalian menjelang diresmikannya hubungan mereka di bulan depan di tahun ini menjadi semakin dakdikduk, terutama di hari ini saat kebersamaan Lesti dan Billar semakin nyata terciduk di depan kita sekalian, tentang kebersamaan yang kian susu kian romantis di antara mereka berdua. Tentunya bagi kalian yang masih penasaran dengan mereka berdua di hari ini, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi Leslar di channel kita ini tentunya. Oke, itu saja kabar terbaru terbaper Lesti dan Billar di hari ini, yang sama-sama berjuang demi masa depan mereka. Lesti menemani Rizky Billar yang take vokal dalam langkah meluncing lagu terbarunya, entah akan diluncing pada tanggal 28 saat mereka konser spesial Leslar di Indonesia. Makanya baik kalian akan tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian kasih komentar agar tambah seru hari-hari Leslar bagi kita semua. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.